Timnas Indonesia U23 akan berlaga di ajang Piala Asia U23 2024. Semua pertandingan ini akan terpusat di Qatar sebagai tuan rumah. Di ajang ini, Timnas Indonesia akan dipimpin oleh Shin Tae-yong dan ditargetkan untuk lolos ke posisi 3 besar. Karena juara 1, 2, dan 3 akan lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Sesuai hasil drawing, Timnas U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Piala Asia U23 2024 akan digelar mulai Senin 15 April sampai Jumat 3 Mei 2024. Berikut ini prediksi susunan pemain terbaik Timnas U23 di ajang Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-1-2, di mana posisi penjaga gawang akan menjadi milik Hernando Ari. Untuk posisi pemain bertahan akan ditempati oleh 3 pemain, yaitu Justin Hubner, Rizky Ridho, serta Elkan Bagot. Untuk posisi wingback akan ditempati oleh 2 pemain, yaitu Ilham Rio Pahmi dan Nathan Cho Aon. Untuk duet gelandang akan ditempati oleh Ivar Jerner dan Marcelino Ferdinand. Untuk tempat gelandang sarang akan menjadi milik Arkan Fikri. Sementara itu, duet striker akan menjadi milik Rafael Struik dan Ramadan Sananta. Nah, bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian dengan formasi line up terbaik Timnas Indonesia U23 ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.